Ya nosotros ya valimos verga. Y pues a los que faltan más para adelante, pues que se pongan abusados. Es todo lo que les puedo decir. Cuando guste. Kartel video adalah salah satu konten di internet yang memiliki konteks atau isi video yang sangat di luar nalar kemanusiaan, coy. Di dalam videonya, mereka melakukan hal-hal yang sangat kejam kepada sebuah korban untuk menakut-nakuti rival geng atau geng musuh. Hampir semuanya terjadi di Meksiko sana, yang dimana mereka dijuluki sebagai CDS atau Kartel de Sinaloa. Jadi ya, bagi kalian yang nggak tahu, kartel adalah sebuah organisasi yang melakukan bisnis di jalannya sendiri. Ya, contohnya seperti drug trafficking, pencucian uang, dan lain-lain, yang dimana kartel-kartel ini memiliki wilayah-wilayahnya atau gengnya tersendiri. Dan beberapa dari mereka itu bermusuhan atau memiliki rivalitas yang mungkin membuatnya melakukan hal-hal kejam tersebut kepada korban untuk memberikan pesan kepada kartel lawan. Semua hal-hal gila yang mereka lakukan, mereka dokumentasikan atau mereka videokan semuanya dan mereka upload di internet, yang dimana gila banget, coy. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas beberapa kartel video tergila yang pernah dibuat. Jadi ya, disclaimer dulu, bagi kalian yang gak suka sama konten begini, mending kalian close videonya sekarang, karena selanjutnya ini bakalan grafik banget lah pokoknya. Jadi ya, sebenarnya gue juga gak suka buat konten beginian, tapi ya gak tahu juga kenapa gue buat. Jadi ya, kalian coba subscribe aja lah kalau emang kalian suka, dan coba komen ramein gitu, coy. Oke, langsung aja kita masuk ke video kali ini. Oke, jadi di video pertama adalah salah satu kartel video terbrutal yang pernah ada. Dan video satu ini mungkin adalah salah satu video awal tentang kartel video yang membuat konten ini jadi terkenal gitu di internet. Jadi dulu pas masih zaman-zamannya gua main warnet gitu kan, pas masih main PB, buka-buka Facebook di warnet, itu gua sempet ngelihat salah satu postingan yang ngebahas tentang satu video ini, coy. Yang dimana ya, walaupun dipikirkan sampai sekarang juga, ini tuh masih mind blowing banget kalau emang ada orang yang diambil nyawanya dengan cara begini. Oke, kalau emang videonya sendiri itu memiliki konteks yang dimana ada dua orang bernama Eric Gamis Garcia dan pamannya yang bernama Bernabe Gomez. Dalam video tersebut bisa kita lihat bahwa mereka berdua tangannya lagi diikat di belakang dan lagi diinterogasi oleh orang-orang di belakang kamera sebelum ya. Dari interogasi yang kutonton, yang sudah kutranslatekan juga, di situ hal yang kutangkep adalah mereka berdua itu mencuri dari kartel-kartel ini. Dan seperti konteks dari kartel video, di situ mereka ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang. Yang ya, mungkin kalian coba tonton video interogasinya yang udah kutranslatekan satu ini. Tu nombre? Eric Gamis Garcia. Soy originario de Cubiri de la Loma. Me dedicaba al narcotráfico en la ciudad de Phoenix. Caí preso. Tengo 2 meses y medio aquí en Cubiri de la Loma. De aquí, cayendo aquí, yo hice conecte con Felipe Caro para con mi tío. Porque le habían confiscado una camioneta Ford cabina y media. Y mi tío ya se entendía directamente con él para visitar al Cholo Iván y al hermano del Cholo y al licenciado para llevar y traer información. ¿Tu nombre? Bernabe Gámez Castro, soy de Cuira Loma. Mi función era, yo conocí por parte de mi sobrino Lery al Cholo Iván, gatillero Chapo Guzmán y el Sonri. Yo trabajaba con ellos, de hecho ellos en ocasiones así me mandaron al 89 Batería de Batería a hablar con el coronel. Un día les llevé unos radios de comunicación de los contras. Yo operaba con ellos en la forma de que de Guamuche los Mochis. Me subía con ellos en el convoy porque así me lo asignaron allá, el Cholo. Y el Sonri,
Y una vez habló el licenciado conmigo también, el licenciado del Plazo de Derecho Chapo Guzmán, que le echara ganas, que le arreglara con ellos y pues la verdad, pues, eso fue lo que pasó en la trayectoria que yo trabajé con ellos. Me pagaban muy poco, no me pagaban mucho. La última vez que fui me dieron 300 pesos para andar arriesgando mi vida, pues se me hizo bien poquito. De hecho, ya, pues, yo le digo a toda la gente que si piensa en algo, poner el dedo, algo, que la piense, porque no es fácil. No es fácil estar aquí y ya no vuelves para atrás. Pues, fíjese bien lo que le estoy diciendo. Con esta gente no se juega. Yo lo único que les puedo decir es que esta gente de Chapo Guzmán no es como la platican, señor. Y pues, la verdad, pues qué más les puedo decir yo. No anden poniendo el dedo, pórtense bien. Si miran algo, cállense y van a estar tranquilos. Ya nosotros qué, ya nosotros ya valimos verga. Y pues a los que faltan más para adelante, pues que se pongan abusados. Es todo lo que les puedo decir. Setelah interogasinya selesai, orang-orang di belakang kamera pun maju mendekati orang korban tersebut membawa gergaji mesin dan sebuah pisau. Setelah itu mulai dan yang paling gila menurut gua, faktanya video ini adalah video asli gitu coy. Terjadi di dunia nyata pada saat itu. Yang anjir gak habis mikir lah gua nontonnya pokoknya. Oke, jadi itu dia videonya. Yang dimana video ini tuh dikirim oleh salah satu member Discord gua, at gue gitu ya kan. Yang ya nggak tahu kenapa itu malam minggu kalau nggak salah kita lagi nongkrong seperti biasa dan tiba-tiba pada ngebahas gore gitu. Sebenarnya gue udah pernah nonton videonya sih, seperti yang ku bilang tadi, pas zaman-zaman warnet gitu. Yang dimana pas zaman-zaman itu Facebook sama YouTube itu masih belum seketat sekarang. Yang ya mungkin video-video begini itu masih bisa kalian nonton dulu coy. Yang gila banget lah pokoknya. Jadi ya intinya kalian jangan pernah cross the line sih, apalagi kayak ya mas-mas satu ini yang komen di video gua yang bilang kalau emang kartel bawa ke Indonesia lawanin anak STM itu. Tapi ya intinya kalian jangan pernah main-main sama orang begini karena mereka tuh nothing fear gitu coy, nggak takut apa-apa cok. Jadi ya itu dia video pertama yang dari sini gue udah lemes banget ngebuat videonya. Tapi di video kedua ini bakalan lebih parah lagi daripada video yang satu ini. Jadi ya di video kedua itu ada video dengan judul atau tema yang dikenal sebagai Funky Town Gore. Jadi ya video itu adalah salah satu video kartel juga yang dimana di videonya gua nggak terlalu bisa ngedescribe atau ngejelasin apa yang terjadi karena emang ini tuh lebih brutal coy, lebih brutal banget. Tapi ya intinya di situ akan ada korban sama seperti video sebelumnya, tapi lebih parahnya di video Funky Town Gore ini korbannya itu masih dalam keadaan hidup coy. Dan anjir, pokoknya suara yang dikeluarkan bener-bener kayak suara neraka mungkin yang kejam banget lah pokoknya. Jadi ya di sini gue nggak bisa ngelihatin sama sekali video maupun fotonya karena emang semuanya eksplisit gitu coy. Jadi ya mungkin gue bisa nampilin beberapa audio yang anjir parah banget. Cuman kalian coba denger beberapa yang gue temuin. Itu di kananmu mana 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 di kananmu itu mana kananmu oh, itu oke diam diam oh. Aku mau fokus nih eh bodoh kali kau. Oke, jadi dari audio itu kalian pasti masih belum kebayang apa yang terjadi. Tapi di sini posisinya gue juga nggak bisa ngejelasin apa yang terjadi karena emang videonya itu brutal banget coy. Gue nggak tahu harus ngumpakin ke kata-katanya gimana. Dan kalian juga jangan mati penasaran ya, karena emang kalau emang kalian penasaran dan kalian cari, kalian gak bakalan tidur nyenyak dan apa kayak gue lah pokoknya contohnya. Jadi kalian jangan cari kalau emang kalian masih belum tahu sebelum menyesal.
Tapi ya, bagi kalian yang udah nonton, menurut gue ini adalah salah satu hal tergila yang pernah ada gitu. Yang dimana kan kalau emang bingung kenapa orang yang lagi di itu masih hidup, itu menurut gue karena dia sebelumnya kayaknya dicekokin kokain atau narkoboy dulu coy. Makanya dia tuh ngerasa kalau emang dia masih bisa ngegerakin badan segala macem, walaupun kepalanya lagi di ituin ya kan. Yang ya di sini tuh kalau emang kalian nggak paham masih kayak dioperasi lah ya. Kalau emang dioperasi kan itu ada kandungan narkoboy segala macam yang masuk, makanya tubuhnya kayak tidur dan nggak ngerasain apa-apa. Atau nggak kalian kalau emang disunat ya hal-hal yang sama kayak gitu. Tapi ini video kartel yang lebih gila lagi gitu. Anjir lah, pokoknya gue nontonnya nggak bisa tidur cok, sumpah satu hari nggak bisa tidur, kepikiran terus anjir. Untuk konteks siapa yang ada di video tersebut, terjadi di mana segala macamnya, itu nggak ada info. Karena dari video mulainya itu aja udah brutal banget. Nggak ada interogasi-interogasi atau dokumentasi tentang korban atau apa yang dia lakuin segala macam. Intinya itu yang terjadi dan anjir lah, di luar nalar lah pokoknya. Pusing juga gue liatnya anjing. Oke, jadi itu dia mungkin video kita kali ini, yang dimana gue ngebahas tentang worst cartel video yang ada di internet. Yang menurut gue ini adalah salah satu konten yang gila yang pernah ku buat. Apalagi gue harus nonton fullnya dan nyari konteksnya gimana itu. Ya mungkin mental gue kena dikit gitu ya kan. Dan mungkin gue gak bakalan bisa tidur malam ini. Tapi ya kalian coba aja komen di bawah, apakah kalian suka dengan konten-konten begini, atau kalian pengen gue buat konten lain. Seperti biasa, saranin semuanya di kolom komentar bawah dan ramein coy. Oke, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, subscribe, follow Instagram gue @fakion, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.